afraid to leave this town. Cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, back my life inside a car. Sosok Abdurrahman Iwan sedang mencuri perhatian. Pesepak bola muda asal Indonesia ini dikabarkan memperkuat tim nasional Qatar U17. Abdurrahman Iwan sendiri sukses mengukir karir apik di dunia sepak bola. Pemain yang masih berusia muda ini tengah bergabung di klub junior Qatar Al Wakrah. Saat ini, dia berhasil menorehkan 42 gol. Bersama Al Wakrah, Iwan tampil apik hingga bahkan pernah menjadi pemain terbaik dan top skor di Qatar Star Liga Junior. Tak ayal, banyak pihak berharap Abdurrahman Iwan bisa dilirik PSSI untuk membela timnas Indonesia di kelompok usia. Sebab bakatnya, diyakini bisa membawa skuad Garuda berjaya. Namun dirinya kini belum juga dipanggil timnas untuk memperkuat skuad Indonesia. Namun dirinya tak patah semangat. Justru anak muda ini semakin bertambah semangat untuk menunjukkan skill yang gemilang di atas rumput hijau. Supaya suatu saat bisa semakin matang membela timnas Indonesia dalam bersaing perjuangkan negara tercinta. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya kelak akan diundang untuk membela timnas. Karena aturan FIFA berkata bahwa pemain yang belum terhitung usia minimal umur belum diperbolehkan untuk bermain. Oleh sebab itu, dirinya kini terus mengasah skill yang dimilikinya, supaya kelak hasil yang manis bisa berbuah pada saat dirinya membela timnas Indonesia. Menurut kamu gimana nih guys? Layakkah Abdurrahman Iwan masuk ke dalam skuad timnas dan membela negara kita tercinta? Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.